Hai guys, selamat datang di channel Latif1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara pasang save data Citampi Story yang saya sering mainkan ya guys. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya guys, supaya mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Yaudah ya guys, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita ke tutorialnya. Yang pertama kalian harus siapin itu, kalian download save game Citampi yang sering saya mainkan itu. Linknya itu ada di pin komen ya guys. Yang kedua, kalian harus siapkan aplikasi Chat Archiver ini guys. Nah, jika belum mempunyai, kita ke Play Store, kita ketikkan Chat Archiver yang ini guys, aplikasinya seperti ini. Jika di sini tulisannya install, kalian install dulu. Jika sudah, kalian buka. Oh ya guys, yang kalian harus ingat itu kalian downloadnya itu di mana. Jika kalian downloadnya itu di Chrome, maka akan tersimpan di sini guys, folder download. Jika kalian downloadnya itu di UCI browser, maka akan tersimpan di UCI download. Nah, jika saya itu kan lalu downloadnya itu di Chrome, maka akan tersimpan di folder download. Nah ini guys, klik yang kalian download, tepatnya klik download. Nah kita ini save data yang saya sering mainkan. Nah ini klik nih, ini ya guys, klik. Nah kemudian kalian pilih nih guys, extract archive name. Nah kemudian kalian pilih, nah biar makin percaya nih, saya kasih tahu passwordnya tuh. Nih guys, passwordnya tuh sudah tahu ya guys, klik OK. Tuh, jika sudah kita klik pelan, kemudian kita pilih potong, kemudian kalian pilih nih guys yang titik tiga dua kali, 1 2 3, kemudian kalian pilih folder download, kemudian kalian pilih ke data ini guys, data, dan kalian pilih. Nah kemudian kalian pilih yang ini guys, nih. Nah jika sudah seperti itu, berarti save data kalian akan terpasang. Bagi yang ingin tahu cara memainkan save datanya, silahkan tonton video yang sebelumnya saya upload ya guys, yang itu, yang tutorial cara pasang save data Citampi versi yang ini guys, yang versi terbaru yang ini guys, versinya guys yang ini guys, tonton aja videonya yang ini. Saya sudah buatkan videonya yang ini guys, ini guys yang ini. Itu ya guys, jika kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan klik like nya jika tidak suka, klik dislike ya guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu. Itu ya guys, sekian ya guys, bye bye guys.